Itu bunda nakal, ayah nakal, bukan nakal. Sama dunia nakal ayah. Itu ada mancing kata ni ulat bumbum. Tu isinya ulat bumbum. Habis itu kita menuju arah motor. Saya ada motor. Ada gigi. Yeay. Selesai. Dapat apa, Dek? Haruan. Mana plastiknya? Oh, aduh, banyak sini mas, banyak. Bunga masuk cum, cebur. Biar aja kecil-kecil yang mending makan. Ayo, yuk. Bawa ulatnya, ulat. Ada ya? Iya, hai. Wih, Haruan kecil rilis ya? Iya, iya saja. Baik kita bawa ke rumah. Ya, guys. Kecil-kecil tapi banyak. Kecil-kecil tapi banyak plastiknya mana? Kita jalan ke situ. Jalan deh. Oke. Itu bunda dapat saya. Dapat guys. Saya ya. Ini banyak ikan ini. Ikannya banyak ya. Enggak kelihatan ya kalau di video ya. Tuh. Tuh enggak kelihatan kan? Nah. Tuh. Dalamnya sana guys. Dalam ya? Tuh. Tuh punya mas tuh dimakan terus. Tapi bukan gabus ini, gengs. Kalau dapat cepat masuk ke anu. Ini ikan anu. Kalau bahasa sininya papuyu, dia tuh modelnya kayak ini sih, kayak bentuknya kayak mujair. Tapi ikan tawar, air tawar banyak bener loh, loh. Kelihatan aja tuh ikannya tuh. Nah. Tuh. Oh. Nah, habis umpan. Enggak habis tuh. Habis. Kalau ikan yo benar-benar yang roll ini enggak boleh dipakai. Au. Banyak ikan nggak kelihatan nih aku sayang kan dilihat medannya dulu kalau medannya bisa lempar kurang panjang itu ayah aja pakai itu kurang panjang itu mas awas belum dapat geng makan dulu makan seadanya aja ini udah enggak lah khas Kalimantan. Habis itu saya makan ya. Ini. Makan apa, Dek? Semangka. Capek ya? Mas capek ya? Habis ini kita mancing. Hei, Bos. Tuh, kita makan di persawahan. Sama orang. Ya, makan dulu. Kalau kayak gini nih enak aja. Duh. Ini udang galah. Ya, guys. Udang galah. Udangnya ayah ya? Udang anunya nih, khasnya Kalimantan. Udang galah. Pakai mie aja guys sama angkat nasi panas. Jiwa kerupuk. Kerupuk. Jiwa kerupuk. Karena mancingnya ikan gabus tapi lauknya udang galah ini gimana ceritanya? Mau nambah. Iya enak. Sawahnya ini kalau di Kalimantan, kalau di tempatku ya nggak tahu di Kalimantan yang lain. Sawahnya itu sawah tanda hujan jadi satu tahun. Satu kali panen ya? Sekali panen aja. Ini tadi orang-orang dipanen di bulan mulai dari April, Mei, Juni, Juli deh kemarin panen. Terus ini nunggu lagi akhir tahun mulai digarap sawahnya. Habis itu saya nanti makan di sini. Baru. Kalau ngepanen satu kampung datang ngeliatin. Iya, kalau panen satu kampung datang. Tapi saya gak dimakan. Dek, dapat kah? Jangan pemancing di sawah, guys. Dia stres.
belum dapat ikan di sungai, mancing di sawah. Pindah spot lagi. Ini sebenarnya di pohon-pohon ini ya, yang banyak itu loh di sungai samping. Tapi susah nih spotnya agak. Udah tinggal kerja lagi ya? Iya. Tanah semen. Omnya nggarap di mana? Imam Dodek tahu. Kayak Imam tuh, kan manggil kayak Imam. Hari ini cari spot lagi. Kali ini spot haruan itu bahasa sininya. Spot ikan gabus. Di sungai-sungai ini juga banyak, tapi kita nanti akan ke sana. Juga banyak loh ini haruan kan gabusnya. Kita akan mancing di sungai-sungai kecil kayak gini. Ada ikan foto. Ada ikan foto kata lo. Tapi sebenarnya kekurangannya mancing di spot seperti ini. Kail kita, tajoran kita akan sering putus atau hilang. Enak banget nih sekalian buat tempat makan. Oh my god, oh, dalam ini loh. Nah, gini-gini nggak mau nggak masuk lagi. Ini kita masuk ke jalan usaha tani ini di persawahan ini kita cari gabus. Kita coba di sini. Udah sampai. Nah, kita tuh kayak di sini-sini tuh bisa mancing loh. Banyak nih ikannya. Tapi harus hati-hati karena joran kita bisa coba ya, kita coba di sini dulu ya, guys. Ini kami ini bukan pemancing profesional, tetapi biasanya seringnya dapatnya ya banyak juga. Ini anak-anak nih, siap persiapan. Wih, itu nomor berapa tuh kailnya? Mata kail nomor 12. Nomor 12 ya. Ambil ulat lumbungnya di motor. Umpan nah. Biasa udang, tapi sekarang ada ulat lumbung juga. Biasanya kamu umpannya pakai apa, Dek? Umpannya? Udang.
udang. Hari ini pakai apa? Bumbung sama udang. Pakai ulat, ya. Oke, ya, kita coba aku ya. Pakai bumbung. Kita coba keberuntungan hari ini. Enak deh. Kenapa, Pak? Yang ini? Jadi nggak mancing. Mas, tapi nggak capek itu banget karena suasananya enak sih. Bisa. Ini di atas pohon. Aduh, banyak pohon pisang. Mana ulatnya? Kita pakai ulat bumbung ini. Mana sih keluarin ini? Jijik. Keluarin kita dong, bro. Nah, ini katanya. Mana? Ini ulat ini. Katanya tuh dia bisa dipakai mancing berkali-kali. Karena ini ulatnya keras. Darahnya hijau ya. Iya, kakak. Ah, ya kita. Aku sudah pernah pakai. Darahnya hijau. Dek, adek pegang ulatnya ya? Ya, itu ya. Satunya lagi ya. Digabung. Oh, ini ceritanya anak-anak mau ini nih. Mau double strike. Kata Mas, kalau seandainya dia nggak nyangkut ikannya, nggak nyangkut dompanya, bisa juga mulutnya kesangkut di sini. Kata siapa? Nggak tahu, Mas ilmunya dari YouTube paling. Oh. Oke, hati-hati ya. Kenapa tanam yang kamu di mana nih ceritanya nih? Oh, mau yang sebelah sana. Tapi hati-hati ya. Iya. Ini karena banyak. Ini Mas Malik mau coba di sini. Malik mau coba di situ ya? Nah, mau coba di situ Mas Malik. Agak maju dikit. Turun aja di bawah. Enggak apa-apa itu. Keras tanahnya. Keras tanahnya. Hop, hop. Pelan-pelan aja. Dikira-kira. Biar enggak terlalu kena ini. Apa, Mas? Lepas dulu, lepas. Ya, lepas. Lempar. Ayah, tolongin dia, nah. Stop. Tunggu ayah, Mas. Punya di lolat biasa. Sudah. Lempar. Ya, lempar. Lempar. Nggak usah terlalu, nggak usah panjang kencang-kencang. Dikit aja. Hop. Kita tunggu.